Tema Fostering Sustainable Innovation in Economic Recovery. Penganugerahan ADX Channel Anugerah Inovasi Indonesia 2022 juga diberikan kepada Bank BRI. Bank Rakyat Indonesia menyabet dua penghargaan sekaligus dengan inovasi sustainability dan green economy. IDX Channel Anugerah Inovasi Indonesia yang keempat di tahun 2022 ini dengan tema Fostering Sustainable Innovation in Economic Recovery memberikan penghargaan terhadap perusahaan yang berinovasi. Salah satunya diberikan terhadap PT Bank Rakyat Indonesia TBK. Perusahaan berkode saham BBR ini menyabet dua penghargaan sekaligus dengan inovasi, sustainability, dan green economy. Kepala Divisi Environmental, Social, and Governance Bank BRI, Aceng Sekar Putih menyebutkan, di saat banyak risiko akibat perubahan iklim, Bank BRI dengan cepat membuat strategi berinovasi berkelanjutan tersebut. Kita dapat di sustainability sama di green economy. Jadi memang ini bagian dari komitmennya BRI untuk satu, untuk memastikan bahwa ada kita secara ESG, itu kita fokus di ESG untuk memastikan sustainability dari company itu sendiri. Jadi ini bagian dari strategi kita supaya untuk pertumbuhan yang berkelanjutan. Untuk dampaknya terhadap perusahaan dan nasabah sendiri, Bu? Dampaknya sangat besar karena kalau kita tahu ya, kita sekarang ini tuh sedang menghadapi krisis ya, untuk yang climate change, segala macam perubahan iklim. Jadi ini begitu banyak risiko-risiko yang timbul akibat dari perubahan iklim. Jadi kita harus cepat untuk mengantisipasi ini gitu. Jadi kita mempunyai beberapa strategi untuk memastikan sustainability company yang tentu saja akan berdampak kepada lingkungan dan juga dunia pada umumnya gitu. Kedepan Bank BRI juga akan terus membangun sustainability dan green economy dengan strategi perusahaan sehingga lebih dapat tumbuh serta berkelanjutan. Dari Jakarta, Rian Rahman, IDX Channel.